Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kembali lagi di channel Lokwi Sudin, teman. Kali ini saya berada di pasar hewan Kebumen. Ini ada stok sapi. Piran, Mas? 10. 10 juta. Wah, ini update jantan PO dari pasar hewan Kebumen nih, teman. Ini 11.5. Ada 11.5, teman. Seperti ini. Buka setiap hari Minggu dan hari Rabu, dan paling ramai hari Minggu, teman. Kita bisa langsung ke sebelah sana biar lebih jelas. Ini jepitan pedet PO dari pasar hewan Kebumen. Wah, ini sedang ada transaksi, kita bisa mendengarkan. Rego pinten, Mas? 85. 8.500.000 ya, teman. 2 ekor ini 1.500.000. Seperti ini. Ini rego pinten, Pak De? Rego pinten iki? Dolke 9.800.000. Ini minta 9.800.000. Seperti ini spesifikasi darinya. Ini 10 juta, Pak. Ini 10 juta, teman. Cukup beragam harganya. Tergantung dari besar kecilnya sapi, teman-teman, dan kualitasnya. 9.800.000 seperti ini, teman. Sapinya teman-teman. Oh, ini juga ada lagi, teman. Pedetan keseruan lagi mungkin lebih sekitar 4 bulanan. Rego pinten, Mas? Rego pinten? 11. Harga 11 juta ya, Mas. Seperti ini harga 11 juta. Oh, dari pasar hewan Kebumen. Cukup ramai, teman. Makin siang makin ramai ini. Ini juga ada pedet. Ini pasar habis hujan jadi agak lebih becek kemarin sore, teman. Oh, ini juga ada pedetan. Oh, sudah besar. Oh, 4 bulan. Rego pinten niki, Pak D? Rego pinten? Rego 10.5. 10.500.000 nih. Oh, 500. Ya, bro. Wah, ini datang lagi. Mungkin tadi udah laku. Rego pinten iki, Mbak? Rego pinten iki? 9 juta ini, teman. Kita 9 juta. Sangat banyak nih, teman. Banjir pedet jantan nih pagi hari ini. Mantap sekali, teman. Sing Mbak Gareng ngendi ana ora sing penerusnya Mbak Gareng ana ora, Mas? Ora ana lagi ya. Barengan. Sini iki rego pinten, Mas? Blok pira iki? 10 jutaan. Harga 10 juta nih, teman. Saya lebar 3 sampai 4 bulanan ya. Sing Mbak Gareng langka. Langka ya lagi ya. Biasanya aneh ya. Cara petanaan, boring biasanya. Nah, ini masih ada lagi, teman. Ada harga PO dari pasaran Kebumen. Wah, ini rego pinten, Pak D? 65. 65? Oh, rolas 5. Harga 12.500.000, teman. Ini PO bisa lebih start 3 sampai 4 bulanan nih. Tapi lebih nih, 3 bulannya, paling 4 bulan. Wah, sangat banyak sekali lah. Dan cukup variasi pada jantan, mulai dari 8, 9, sampai 10 juta. Bahkan ada yang sampai 12 jutaan. Untuk harga pedet PO di pasar hewan Kebumen cukup banyak dan cukup rame. Ini salah satu sentra pedet PO pasar hewan Kebumen ini, teman.
bagus ini. Rego pinten iki, Pak De? Rego pinten? Harga berapa? 12.000. 12 juta. 12 juta nih, teman. Seperti ini. PO usah start 4 bulanan. Cukup variatif dan cukup banyak, teman. Tinggal tergantung teman-teman mau beli yang harga atau budgetnya yang sesuai dengan apa yang teman-teman miliki. Tuh masih banyak lagi, kita coba ke sebelah sana. Wah, banyak sekali teman. Ini rata usia lebih star 4 bulanan nih teman. Sarapan kemarin. Rego pinten, Mas? Rego berapa? Harga berapa? Harga 13.500. Ini cukup bagus kalau saya lihat dari antara yang lain. Yang sebelah sana 14. Iya. Wah, yang sebelah sana 14. Mas, ini 13. Kalau yang ini berapa, Mas? Buri niki. Rego pinten? Pinten, Mbak? 14-an, harga 14 juta itu. Seperti ini, gadernya cukup panjang kalau saya lihat gelambirnya ini. Wah, ini harga 13 sampai 14 jutaan ini, teman. Ini 13 seperti ini spesifikasinya. Lacaknya dan kepalanya ini. Punduknya juga masih bagus, lurus nih, teman. Ini juga masih ada banyak lagi di sini, teman. Sampai tumpah ruah ke bawah jalan ini. Ini rego pintenan, Pak D. Sini kir rego pinten? Iki anu 12. Rega 12 anek yang sebelah sini. Ini 11. 11 niku? Sami. Sama. Ini harga 11 jutaan seperti ini, teman. Spesifikasinya tidak begitu besar, tidak begitu tidak begitu kurus ya, seperti ini teman, harga 11-an. Ini kurang begitu bagus kaki-kakinya ini ya, teman. Demikian update harga informasi pedetan dari pasar hewan Kebumen. Semoga video ini bisa memberikan referensi harga baik yang membeli ataupun mau yang jual, teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.